Gubernur Sumatera Utara, Dr. Insinyur Haji Tengku Irin Radi, meresmikan Musola Mustika Akbar dan Gereja Oikumene, Taman Simalam Resort Kabupaten Karo, Sabtu 9 Juni 2018. Hari ini bahwa Taman Resort Simalam, selain membangun fasilitas hotel, gedung pertemuan, pension, dan banyak lagi, ada agrowisatanya, lapangan golfnya, mini golfnya. Hari ini dilengkapi dengan tempat ibadah. Jadi kalau wisata itu urusannya dunia, tempat ibadah itu urusannya akhirat. Jadi ini dunia akhirat ini sudah dapat. Wupsu mengatakan pembangunan dua tempat ibadah ini hendaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Utara, khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa perbedaan itu indah dan justru menjadi kekuatan untuk bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Karo, Tim Humas Sumut mengabarkan.